Podcast ini udah jadi buat Scoopy 2000 Scoopy Karbu 2019 2013 sampai 16 kayaknya. Ini pakai biletnya turbo SE ya. Kemudian seronya pakai BMW dan juga ini orinya ya. Muk hitam mantap terus dari bagian depannya. Kemudian ini dari bagian belakangnya buat retrofitnya. Leveling ya. Ini buat lubang kipas Advance. Kemudian ini bautnya udah rapat, kita lem kuat ya. Kemudian ini keluaran ada soket 4 kaki ntar masuknya ke kabel set relay. Dan ini soket senja ori. Dan buat kabel set relaynya ini ya, yang dekat relay, yang dekat relay ada soket 4 kaki dan masuknya kabel soket headlamp ya, yang 4 kaki ini dan masuknya ke sini nih headlamp yang 4 kaki. Oke, mantap. Dan ini buat ke soket sen. Ini ya. Dan di sini ada kabel set relaynya. Nah, ada relay ya. Nah, kita taruh. Ini ada relay, ada kabel warna hijau. Ini buat ke negatif rangkanya. Kemudian yang satu lagi yang panjang banget buat ke kabel ini. Kering berwarna merah buat ke positif aki ya. Nih, yang panjang. Dan ini ada soket 3 kakinya ntar masuknya ke saklar suction. Ya. Ini ada saklar suctionnya. Saklar suction. Nah. Kemudian dari saklar suction ada 2 soket yang ke kabel body. Yang ini buat ke saklar set relaynya. Ini kita masukkan seperti ini, mantap. Kemudian ini buat ke saklar saklar apa, kabel bodinya yang dua, yang soket 9 kaki dan juga 4 kakinya. Oke, kita tes. Oke, ini buat senjanya ya. Oke. Oh iya, buat biletnya salah ya. Ini pakai P50. Hampir sama 3 inci ya, seperti turbo SE, tapi ini P50, mohon maaf, salah penyampaian. Kemudian buat demonya pakai warna biru, birunya kalau di kamera kayak ada ungunya ya, tuh. Seperti ungu, seperti ada ungunya, tapi ini warnanya biru. Buat tronnya pakai BMW, Dodge. Mantap. Dan kita coba buat lampu utamanya ya, buat demonya sangat kelihatan mantap. Ini buat lampu utamanya ke atas. Nah, ini buat lampu utamanya ya, pakai Phoenix P50. Dan kita coba buat lampu jauh ya, terus mantap. Kemudian pasin, dan kita coba pasin saat posisi off. Terus dan lampu utama pasin. Oke, mantap sekali, siap kirim ya.